الله وجود قدام بقاء مخالفته للهوادسي قيامه بنفسه. Aiman, sedapnya nyanyi. Lah, ustaz apa? Saya sambil saya tunggu ustaz tu saya nyanyilah. Orang kata nasyid yang saya nyanyikan tadi sifat-sifat Allah. Tapi masalahnya ustaz, saya nyanyi je pandai. Oh, maksud tak tahu? Maksud tak tahulah, Ustaz. Okay, Iman. Alamak. Jangan risau, Iman. Lepas ini, insyaAllah, kita akan sama-sama teroka tentang tajuk sifat-sifat Allah. Cantik, okay? Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, host anda. Hari ini kita nak pelajari tentang sifat-sifat Allah. Betul ke tu? Berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dan bersama dengan kita pada hari ini, Ustaz Rasul. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Aiman sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustaz, bila tak pakai semungkuk ni nampak kacak dan lain macam lah Ustaz. Alhamdulillah dengan berbaju merah, dengan bertai kuning walaupun bedak penuh di muka. Tapi aku tetap mengenalimu. Mengenali Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Walaupun pakai mask. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Tadi macam mana dengan nasyid saya tadi? Okey, Alhamdulillah. Saya nak masuk anugerah juara lagu. Tapi orang kata lambat lagi lah. Lambat lagi. Baik, cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu. Apa kata kita buat SOP terlebih dahulu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Baik. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kita semua dan murid-murid kita di rumah sana, apakah topik yang menarik yang akan Ustaz kongsikan kepada kita semua. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih, Ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan teroka satu tajuk tingkatan dua, yang mana tajuk ini sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, iaitu tajuknya sifat-sifat Allah. Yang mana dalam tajuk ini kita akan meneroka berkaitan dengan tiga sifat. Yang mana tajuk ini basic, iaitu kita akan bahaskan berkaitan dengan sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat harus bagi Allah Ta'ala. Okey, baik Ustaz. Sebelum kita mula kelas, Ustaz, saya nak jemput kawan-kawan saya untuk join kelas kita pada hari ini. Mana kawan-kawan saya? Sila masuk. Alright. Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar murid-murid sekalian? Dah sarapan pagi ke belum ni? Dah sarapan, eh? Okey. Kalau dah sarapan, tunjuk good sikit. Kata dah sarapan. Dan kalau dah kenyang, buat dua-dua good. Okey. Oh, betul maknanya makan banyak pagi tadi. Bila dah makan banyak, jangan lupa kemas dapur, tolong mak kat dapur, right? Cikgu. Cikgu boleh, ustaz pun boleh, eh? Ya, boleh. Okey, Ustaz. Kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita. Okey. Jadi maklumlah mereka tu dah kenyang, dah senyum dah. Jadi kita nak berkenalan terlebih dahulu. Dengar kata Ustaz, kita daripada tiga buah sekolah saya. Tiga buah sekolah, ya. Okey, boleh kenalkan nama sekolah anda dan juga apakah cita-cita anda? Yang pertama, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan Aish Wafi Lokman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aish Wafi Lokman daripada SMA Syamsuddunia. Alright. Cita-cita awak nak jadi apa ni, Wafi? Cita-cita saya nak jadi seorang guru. Wow, jadi seorang guru kena tanya Ustaz Rasul, eh? Alright. Seterusnya, kita ada Wadatun Fariha. Boleh kenalkan diri anda? Apa cita-cita anda? Assalamualaikum. Nama saya Wardatun Fariha binti Karu Anwar. Boleh panggil saya Fariha. Saya dari SMA Syamsuddinia. Cita-cita saya nak jadi seorang guru. Alright. Uish, ramai guru jadi guru ni. Ramai jadi cikgu ni. Kalau nak jadi guru, kena belajar dengan Ustaz Rasul. Sebab Ustaz Rasul merupakan jurulatih utama kebangsaan. Bukan main-main tau. InsyaAllah. Alright. Dan seterusnya, okay, kita nak perkenalan pula dengan Nur Fatiha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Afizan dari sekolah SMA Al-Tamiria. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey. Ramai guru, eh. Ni mesti jadi ustaz favorite ni kan. Alright. Selanjutnya kita ada bersama dengan Aliyah. Boleh kenalkan diri anda, Aliyah? Assalamualaikum.
Oh, okey. Ah, mikrofon tak on. Ah, nampak kukak-kukak-kukak kan? Okey, boleh onkan mikrofon terlebih dahulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Humaira binti Muhammad Rashidin. Boleh panggil saya Humaira. Alright. Dari sekolah SMA At-Tanuriyah. Cita-cita saya saintis. Oh, saintis. Yang ni dia up sikit. Okey, baik. Kita nak berkenalan lagi dengan Puteri Nur Fadira. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Puteri Nur Fadira. Panggil Sumaya. Dari Sekolah Madrasah Arabiah Keluang. Cita-cita saya nak jadi askar. Oh, askar. Dahsyat. Dia nak jadi apa, Ustaz? Askar. Oi. Ya. Asyik tiba-tiba kan? Alright, seterusnya kita ada Nurul Insyirah. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Insyirah binti Abdul Ghaffar. Boleh panggil saya Insyirah. Cita-cita saya nak jadi doktor. Saya dari Madrasah Arabiah Keluar. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Macam-macam cita-cita mereka, Ustaz. Macam-macam. Tapi nak jadi ataupun nak capai cita-cita tersebut, Ustaz, kena ada ilmu. Betul. Betul, Ustaz? Ilmu tu asas penting. Nak jadi macam Ustaz ni susah tak? Mestilah susah. Mestilah susah. Ustaz sampai ke tu negara seberang tu di Mesir belajar. Berapa tahun, Ustaz? 5 tahun. 5 tahun! Bukan senang-senang tahu nak jadi macam ni. Alright, kita ucap tahniah kepada Ustaz. Baik, Ustaz, kita nak cerita tentang sifat-sifat Allah. Dan dengan sifat-sifat Allah inilah akan memberi kekuatan kepada kita, Ustaz. Yeah. Yang tadi macam nak jadi askar kan? Kita boleh ambil sifat-sifat Allah ni sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Betul, Ustaz? Betul. Tapi sebelum Ustaz nak cerita tentang sifat-sifat Allah ni, Ustaz, apa kata kita berehat seketika? Okey, boleh. Boleh, Ustaz? Okey, dan murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, terus ke Didik TV KPM. Tahukah anda sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sifat eksklusif pada hak Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak sama pada makhluk yang dicipta walaupun makhluk juga memiliki sifat-sifat tersebut. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Okey, Ustaz, hari ini kita nak troka sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum tu, Ustaz, kita pun tak fahamlah, Ustaz. Sifat Allah tu apa dia, Ustaz? Dipersilakan, okay. Ustaz Rasul. Okey, terima kasih, Iman. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan meneroka berkaitan dengan tajuk sifat-sifat Allah. Jadi sebelum tu, sebelum kita nak pergi lebih dalam lagi, kita nak meneroka lebih dalam lagi, kita kena tahu juga apa yang dimasukkan dengan sifat Allah. Apa yang dimasukkan dengan sifat-sifat Allah. Baik. Kalau kita lihat pada cardboard ni, tadi sifatullah adalah al-amaratul lazimah bidzatillahi allazi yu'rafu biha. Amaratul lazimah bidzatillahi allazi yu'rafu biha. Maksud dia apa? Iaitu petanda-petanda ataupun alamat-alamat yang lazimnya ada pada zat Allah Taala yang diketahui oleh orang semua. Maksudnya semua orang tahu tentang zat ataupun tentang petanda-petanda yang memang biasa ada pada zat Allah Ta'ala. Maka itu yang kita nak bahaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut. Okey, baik. Itu daripada sudut pengertian sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, Ustaz, boleh lagi tak, Ustaz? Kita nak tahulah apa dia sifat-sifat Allah yang boleh kita kenali, Ustaz. Okey, boleh, insyaAllah. Jadi itu yang kita nak teroka ni. Okay. Itu yang kita teroka. Dengan bantuan daripada anak-anak pelajar di rumah sana, anak-anak murid sana. Jadi kita akan teroka berkaitan dengan 3 sifat utama yang ada berkaitan dengan tajuk ni. Iaitu sifat wajib, kemudian sifat mustahil dan kemudian sifat harus. Cuma untuk kali ini, kita akan teroka terlebih dahulu berkaitan dengan sifat wajib. Jadi kita nak tahu dulu ada berapa sifat wajib, ada berapa bahagian dalam sifat wajib. Sebab dalam sifat wajib itu pun ada bahagian-bahagian yang tertentu. Oh, ada bahagian pula, Ustaz? Yes. Dalam okay, tu ada baik. Bahagian. Kita nak minta bantuan murid-murid kita lah. Sebab betul. Murid-murid kita pada hari ini pun semua hebat-hebat semua ni. Sekolah agama ni kan. Okey, macam mana, Ustaz? Silakan. Baiklah. Jadi insyaAllah kita akan lihat dulu dalam sifat wajib ni, yang mana kalau kita sering maklum, sifat wajib ni ada 20. Ada 20. Kemudian, ada pembahagian-pembahagian yang tertentu. Sebelum tu kita lihat dulu ada berapa bahagian. Baik, mungkin kita boleh tanya dulu murid-murid yang berada di GM, Google Meet.
ada berapa? Untuk awal ni lah kena tanya. Mungkin okay, boleh tanya Nur Fathiah. Silakan. Fathiah. Dia bersama dengan kita ke tak tu? Fathiah, ada berapa bahagian? Sifat wajib? Ada empat bahagian. Ada empat bahagian. Okey, bagus. Betul? Mm-hmm. Okey, yang pertama apa? Sifatun nafsiah. Nafsiah. Yang kedua? Sifatun usiah. Okey. Sifatun salbiah. Okey, yang ketiga? Online dia sangkut-sangkut. Okey. Yang kedua, kita mungkin bagi peluang kepada murid-murid lain, iaitu mungkin kita bagi peluang kepada Puteri. Yang ketiga apa, Puteri? Nafsiah. Okey, ulang. Okey, terpulang lagi. Kemudian, yang kedua? Salbiah. Okey. Ma'ani. Dan yang keempat? Dengan maknawiyah. Dengan maknawiyah. Bagus, tahniah. Okey, jadi itu adalah empat sifat yang terkandung di dalam sifat wajib yang 20 tersebut. Itu pembahagian dia, Ustaz? Ya. Okey, baik. Dan di dalam pembahagian tersebut, barulah ada sifat-sifat Allah SWT. Betul. Okey, baik, Ustaz. Boleh kita terus lagi, Ustaz? Boleh teruskan lagi. Baik. Jadi tadi, kalau kita lihat pada awal tadi, intro, Aiman ada nyanyikan lagu-lagu sifat Allah SWT. Wujud sampailah kepada kaunuhu mutakaliman. Jadi 20 sifat-sifat itu, dia ada sifat-sifat eksklusif yang dikecilkan lagi oleh ulama. Jadi tadi disebutkan oleh murid-murid kita, yang pertama tadi adalah nafsiah. Nafsiah ni maksudnya sifat yang eksklusif. Okey. Maknanya hanya ada pada Allah Taala, dia tak ada pada orang lain dan tak ada pada tuhan-tuhan yang lain. Yang kedua salbiah. Salbiah ni negatif. Maknanya dia tiada dia menegatifkan sifat-sifat yang selain daripadanya. Okey. Yang ketiga ma'ani. Dan yang keempat adalah maknawiyah. Baik, kita akan pergi yang pertama dulu, iaitu sifat nafsiah. Baik, ini apakah sifat eksklusif ni ya? Yes. Okey, baik. Apakah sifat nafsiah yang mana kita boleh ambil daripada sifat 20 ni? Okey, pantas. Sila angkat tangan. Siapa nak jawab? Cepat. Okey, Insyirah. Wujud. Apa, Insyirah? Wujud. Wujud. Okey, betul. Bagus. Aha. Sifat wujud eh? Okey, sifat wujud terletak pada sifat nafsiah. Okey, betul Zain. Okey, betul. Okey, memang satu je kan. Okay, memang wujud saja. Kenapa dinamakan wujud? Sebab wujud tu Allah Taala. Allah Taala wujud, dan sebagaimana yang kita tahu dalam mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kewujudan Allah Taala ni memang sesuatu yang tiada tiada istilah tiada sebelum tu. Macam kita dulu tak ada. Macam kita dulu tak ada. Sekarang ada. Sekarang ada. Nanti Allah ada. Tiada istilah tiada baginya. Okey, tapi nanti kita bahaskan dalam tajuk tu sifat mustahil pula. Okey, cantik. Okey. Seterusnya kita lihat pula sifat salbiah. Sifat yang negatif. Okey. Okay, baik, Ustaz. Kita minta bantuan murid-murid juga. Apakah sifat salbiah yang ada pada Allah Taala? Okey, silakan. Dalam 20. Cepat, saya. Okey. Kita nak bagi kepada tadi nampak macam Puteri angkat dululah. Boleh Puteri, silakan. Boleh mulakan. Kidam. Kidam. Okey. Okey. Kidam. Masuk kidam apa, Puteri? Kidam? Apa? Kidam. Masuk kidam apa, masuk kidam? Sedia. Sedia ada. Okey. Bagus, Puteri? Okey, okay, siapa lagi nak bantu? Silakan. Okey, Fariha. Bako. Bako. Dia terurutan antum. Memang dia apa, susunannya ikut terurutan eh. Okey, bako. Okey. Bako maksud dia apa, Puteri? Kekal. Kekal. Maknanya Allah Taala kekal dan dia tidak akan binasa. Kita kan Ustaz. Tapi macam kita. Macam kita, jadi kita akan mati juga. Kan? Kita akan mati. Okey. Alright. Next, kita nak ke, cuba Wafi. Yang ketiga apa? Wafi. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Okey. Apa maksud dia Wafi? Tiada yang baharu. Oh, tiada yang baharu eh. Tiada yang baharu ataupun mungkin yang lebih tepat lagi, bersalahan dengan yang baharu. Maksudnya Allah Ta'ala tu tak ada istilah baru bagi dia. Macam kita, kita dilahirkan kan? Dilahirkan. Kita, lepas tu, lahir. Kita baru dilahirkan lah. Baru dilahirkan. Kita bukannya lama. Kita tak ada istilah lama lah bagi kita. Maknanya Allah SWT tak ada, dia tak ada tarikh lahir lah. Tak ada tarikh lahir. Okey, baik. Okay. Seterusnya. Siapa nak yang cuba lagi? Ada dua lagi. Sila angkat tangan. Okey, Umairah. Okey. Qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi maksud dia apa? Berdiri dengan sendirinya.
Apa dia? Berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendirinya. Okey. Okey. Dan yang terakhir untuk sifat Salbiah. Saya. Silakan. Okey. Wahdaniyah. 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 Okey. Apa maksud wahdaniyah ni? Insyirah. Wahdaniyah esa. 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 Tunggal. Okey, okay, bagus. Maknanya untuk sifat Salbiah ni dia ada lima sifat yang ada utama Ustaz. Ada lima sifat utama. Ada idam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Okey, tahniah. Dan sebenarnya kalau kita lihat, Aiman, ya. Sifat nafsiyah dan juga sifat Salbiah ni hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Maksudnya kita sebagai manusia atau kita sebagai makhluk ni memang langsung tiada kena-mengena. Dan kita memang tak boleh langsung, maksudnya dari segi maksud sifat-sifat ni sekalipun, okay, kita tak boleh nak ada dalam diri kita. Maknanya berlawanan dengan sifat berlawanan. Ni lah. Bakok kekal sah, eh? Ya, betul. Kita tak kekal. Yes. Tapi selepas ni, selepas Salbiah ni, makni dan maknawi, sifat tu ada dalam diri makhluk. Cumanya tak ada, tak sama dengan tak yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Okey, baik. Okay? Seterusnya Ustaz, kita nak seterusnya, tahu. Seterusnya, kita lihat pula sifat Al-Ma'ani. Sifat Ma'ani. Okey. Kita nak minta murid-murid kita ke, Ustaz? Kita minta murid-murid kita. Okey. Pantas. Siapa nak cuba? Saya. Sifat Ma'ani. Oh, ramai. Insyirah. Lajunya. Okey, Insyirah. Insyirah yang pertama. Hayyan. Hayyan. Hayyan maksud dia apa, Hayyan? Maksud dia hidup. Hidup? Okey. Allah Ta'ala tu maha hidup, eh? Okey, bagus. Maknanya kalau kita sebutkan kita pun hidup jugalah, Ustaz. Kita hidup juga. Itu jadi sifat ni ada juga pada manusia. Okey, baik. Tapi dan dia tak sama dengan Allah Ta'ala. Okey. Baik. Lagi? Seterusnya, sifat Ma'ani, Puteri. Okey, Puteri. Kudrat. Okay. Kudrat. Kudrah. Okey, Ustaz. Sifat Ma'ani yang kedua, tadi kita dah sebut Hayyan. Yang kedua, Kudrah. Kudrah. Apa maksud Kudrah maksud dia apa? Berkuasa Allah Ta'ala. Berkuasa. Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Maha berkuasa. Manusia pun ada kuasa juga. Cuma makna berbeza. Cuma makna berbeza. Okey, baik. Okey, next yang ketiga. Okey, murid-murid, silakan. Aish, Wafi. As-Sami'. As-Sami'. As-Sama'. Okey, As-Sami'. Maksud dia apa? Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Okay. Maknanya kalau kita berdoa pun Allah dengar ke, Ustaz? Doa kita Allah dengar. Allahu Akbar. Maknanya kita tinggal nak berdoa aja kepada Allah. Allah maha mendengar segala permintaan kita. Baik, seterusnya. Seterusnya, ada lagi empat lagi? Ya. Okey. Okey, Fariha. Iradah. Iradah. Iradah maksud dia apa? Berkehendak. 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 Kita manusia ada kehendak tak, Fariha? Ada, Ustaz. Nak tukar telefon. Telefon baru. Kehendak. Kehendak keperluan, kan? Kehendak. Kita macam-macam kehendak kita ada. Tapi kehendak kita tak sama macam kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah SWT. Dan kehendak kita mungkin kadang-kadang boleh dapat. Betul. Kadang-kadang tak boleh dapat. Tapi Allah Ta'ala, bila mana Allah Ta'ala berkehendak, kun fayakun. Bila-bila, anytime. Anytime. Jadi bila Allah Ta'ala nak, boleh berlaku dan boleh Allah Ta'ala dapatkan. Okey, bagus? Okey, baik. Ada lagi tiga? Oh, banyak lagi ni. Silakan. Okey, apa lagi? Okey, Humaira. Al-Kalam. Al-Kalam. Kalam maksud dia apa? Berkata-kata. Berkata-kata. Allah Ta'ala pun berkata-kata juga. Tapi itulah, tidak sama dengan kata-kata kita. Betul? Okey. Baik. Seterusnya? Seterusnya. Silakan. Sila. Al-ilm. Al-ilm. Ilmu maksudnya apa? Al-ilmu. Maksudnya apa? Mengetahui. 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 Tapi kalau nyorok-nyorok pun tahu ke, Ustaz? Nyorok-nyorok? Kita nyorok-nyorok kan? Buat kejahatan, Allah tak puasa. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui, Ustaz. Sekalipun kita sembunyi dengan di bawah apa? Di bawah tanah sekalipun. Allah Ta'ala tetap mengetahui. Tetap mengetahui. Tetap mengetahui. Hatta isi hati kita pun. Hatta isi hati juga. Itu Allah Ta'ala maha mengetahui. Itulah. Okay, hebatnya Allah Ta'ala. Dan yang terakhir sekali, sifat Ma'ani. Okey, silakan. Al-Basar. Al-Basar. Okey. Basar apa dia? Melihat. Melihat. Okey. Jadi ini adalah tujuh sifat-sifat Ma'ani, sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib yang tergandung dalam apa bahagian yang dinamakan bahagian Al-Ma'ani. Okey. Okay? Ada tujuh.
Dan ketujuh-tujuh sifat ini kalau kita lihat, semuanya ada juga daripada makhluk. Hidup, makhluk hidup. Kuda, makhluk, ada kehendak juga, ada kekuasaan juga, ada pengetahuan. Tetapi semua sifat-sifat ini tak sama dengan apa yang ada pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala, lebih lagi lah. Mana kita pun tak boleh nak menandingi kehebatan Allah Ta'ala dalam sifat-sifat makhluk tersebut. Tapi mungkin kita boleh ambil orang kata apa sebagai inspirasi kita. Sifat-sifat Allah ni, Allah Maha Mendengar. Jadi dengan Allah Maha Mendengar, kita memperbanyakkan doa kepada Allah SWT. Jangan bimbang, doa je. Dan Allah akan dengar dan mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita, Ustaz. Betul. Semua sifat-sifat ni sebagai satu panduan bagi kita dari sudut aplikasinya, supaya kita contoh kalau Allah Ta'ala melihat, tak adalah kita nak buat dosa secara sembunyi-sembunyi. Baik Ustaz, selepas ni kita nak cerita pasal sifat apa Ustaz? Yang terakhir adalah pembahagian dalam sifat maknawiyah. Dan sebenarnya kalau kita lihat, maknawiyah ni pun dia adalah rentetan ataupun sama je macam sifat ma'ani. Tapi sebelum tu Ustaz, sebelum kita nak teruskan kepada sifat maknawiyah ni Ustaz, apa kata kita rehat sekejap? Okey, boleh. Okey, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Troka Didik TV KPM. Tahukah anda sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang tidak boleh dibayangkan oleh logik akal manusia akan ketiadaannya pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Ustaz, saya jumpa pen ni dekat tengah jalan Ustaz. Tapi tak ada orang nampak pun. Tak apalah, saya ambil jelah Ustaz. Tak boleh. Kenapa Ustaz? Sebab kita tak tahu siapa punya pen tu. Dan bila mana kita tak tahu, tetapi Allah Ta'ala tu Maha mengetahui. Basar tadi tu, Allah Ta'ala basar. Alamak, tapi tak ada orang nampak pun. Memang tak ada orang nampak, tapi Allah Ta'ala Maha melihat. Tak apalah, saya letak baliklah Ustaz. Okey. Okey, baik Ustaz. Tadi kita dah bincangkan beberapa bahagian-bahagian sifat Allah SWT, iaitu sifat ma'ani kan. Dan seterusnya Ustaz, kita nak bincangkan tentang sifat maknawi. Macam sama je Ustaz. Ada sifat beza ke? Sifat maknawiyah dengan sifat ma'ani dia sama. Dia adik-beradik sebenarnya. Cumanya kalau kita lihat dari segi maksud pada setiap kalimah tersebut atau setiap sifat tersebut. Kalau sifat ma'ani ni, dia sifat dia sendiri. Dia adalah berkuasa. Dia mendengar. Tapi kalau sifat maknawiyah, kaunuhu, ada kaunuhu di hadapan. Maksudnya kaunuhu ni, keadaan Allah Ta'ala tu dia Maha melihat. Kerana Allah Ta'ala tu sendiri dia berkuasa. Macam kita, kita pun ada semua ni. Kadang-kadang kita tak ada kuasa untuk nak, ataupun tak ada kemampuan untuk nak mendengar. Betul. Contoh, macam manusia. Mungkin ada mata. Okey. Tapi mungkin Allah Ta'ala tak nikmat, tak boleh nak melihat. Tapi Allah Ta'ala bukan sahaja ada semua sifat-sifat mani ni. Hayun, Qudrah, Samak, Basar dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala juga kaunuhu. Dia boleh untuk nak, atau dalam keadaan boleh melihat, mendengar dan sebagainya. Ya Ustaz, kita boleh tengok dekat sini je. Tapi kita tak mampu nak tengok apa yang family kita buat kat rumah. Betul. Macam tu, Tapi betul. Allah boleh lihat apa saja. Betul. Okey, macam tu. Baik. Tadi sekarang ni kita nak tengok apakah sifat yang terdapat dalam pembahagian sifat maknawiyah. Kita nak minta tolong murid-murid kita, Ustaz. Ya, betul. Boleh. Pertama sekali, siapa nak jawab? Silakan. Boleh angkat tangan. Saya. Okey. Siapa dulu, cikgu? Bawah sekali. Bawah sekali. Siapa? Putri. Putri. Okey, Putri, apa Putri yang pertama? Sifat maknawiyah ada tujuh. Okey. Yang pertama? Yang pertama kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Apa maksud kaunuhu qadiran tu? Maksudnya keadaannya yang berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala tu yang berkuasa. Okey, bagus. Baik, seterusnya? Seterusnya yang kedua? Okey, Wafi. Aish Wafi. Okay, Wafi. Yang kedua, kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Aliman. Apa maksud kaunuhu aliman tu? Maksudnya keadaan Allah yang Maha mengetahui. Keadaan Allah yang Maha mengetahui. Okey. Kita boleh tahu apa sahaja. Okey. Baik. Siapa lagi nak cuba? Alright, silakan. Alia. Kaunuhu hayyan. Okey, Insyira. Insyira. Kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan. Apa maksud kaunuhu hayyan, Insyirah? Allah Maha Hidup. Allah Ta'ala keadaannya hidup.
Okey. Ha, keadaannya hidup. Kaunduhu keadaannya hidup. Keadaannya hidup. Eh? Okay. Seterusnya. Seterusnya. Ha, siapa nak cuba lagi? Okey, terus. Sila. Kaunduhu mutakalliman. Kaunduhu mutakalliman. Apa maksud kaunduhu mutakalliman? Keadaannya yang berbicara. Keadaannya yang berbicara. Berkata-kata. Berkata-kata. Okey. Okey, baik. Siapa baik. Lagi? Silakan. Okey, teruskan. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an. Okey. Okey. Kaunuhu sami'an maksud dia apa? Merah. Keadaannya yang maha mendengar. Keadaannya maha mendengar. Tadi saya nampak Fariha macam nak jawab tadi. Aha. Silakan Fariha. Tolong apa Fariha? Ha? Kaunuhu basiran. Basiran. Keadaan Allah. Keadaan keadaannya? Allah yang maha melihat. Yang maha melihat. Okey, dan yang terakhir. Alright, seterusnya. Yang terakhir, silakan. Puteri ke? Okey. Kaunuhu mutakalliman. Mutakalliman dah. Yang tinggal di sini adalah? Muridan. Muridan. Okey, kaunuhu muridan. Maksudnya apa kaunuhu muridan? Keadaannya yang berkehendak. Keadaannya yang berkehendak itu Allah Taala tu berkehendak. Baik. Jadi kalau kita lihat ini adalah sifat 20 keseluruhannya daripada wujud sampai daripada kaunuhu mutakalliman. Dan bagi setiap sifat Allah Taala ni Aiman, kalau kita lihat semua sifat Allah Taala ni bukanlah satu sifat yang dirujuk ataupun tanpa ada asas atau sandaran. Yang mana semua sifat-sifat Allah Taala yang 20 ni ada dalil-dalil ataupun bukti-bukti daripada Al-Quran dan juga hadis. Yang mana untuk menyokong bahawasanya sifat Allah Ta'ala adalah ada 20 merupakan sifat Allah Ta'ala. Jadi kita mungkin boleh minta bantuan pelajar-pelajar untuk mereka nyatakan apakah dalil-dalil. Kita mungkin tak adalah nyatakan semua. 20 sifat ini memang ada dalilnya. Mungkin ada beberapa sifat yang tertentu untuk kita nak lihat apakah pelajar tahu dalilnya. Dari itu dia ambil dari Quran ke, dia ambil dari hadis ke, mungkin pelajar boleh bacalah di situ. Baik. Okay. Kita nak minta tolong siapa tu Ustaz? Kita mungkin boleh minta tolong kepada Fatihah. Fatihah boleh berikan dalil tentang sifat-sifat Allah. Fatihah boleh bagikan dalil apakah dalil nakli bagi sifat wujud. Yang pertama. Okey, silakan Fatihah. Dalil bagi sifat wujud ialah am khuliqum min ghairi syai'in am humul khaliqun. Okey. Okey. Betul Ustaz? Kurang jelas tadi, Fatihah. Okey, sekali lagi. Boleh kuat sikit? Boleh kuat sikit, Fatihah. Okey. Am khuliqum min ghairi syai'in am humul khaliqun. Okey. Okey, berkaitan dengan khaliq. Mana dalam ayat Quran itu ada menyatakan berkaitan dengan am khuliqu, Allah, adakah Allah Ta'ala yang menciptakan? Adakah manusia menciptakan atau ataupun adakah Allah Ta'ala yang menciptakan? Berkaitan dengan dalil wujud tersebut. Maknanya, dalam dalil tersebut menunjukkan Allah Ta'ala yang cipta, bukan Allah kita. Maha mencipta lah. Allah Ta'ala maha mencipta. Okey. Mana kejadian kewujudan Allah Ta'ala itu sendiri bukanlah dia dicipta. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang mencipta kita sebagai makhluk. Sebagai apa saja dia nak cipta, semua dia boleh cipta. Semua kan, dia kan? Okey. Okey. Dalil yang kedua, mungkin sifat yang seterusnya kita boleh ambil daripada sifat salbiah, iaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Silakan. Silakan Puteri. Okey, boleh Puteri? Qiyamuhu binafsihi. وَمَنْ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Okey, terima kasih. Betul Zain? Eh? Betul. Okey. Ayat itu panjang, tapi yang syahid yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu qiyam manusia adalah إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Apa maksudnya itu Zain? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya. Maha kaya. Maha kaya daripada semua seluruh yang apa seluruh makhluk yang ada di seluruh alam semesta ini. Okey. Maknanya Allah Taala tu dia tak memerlukan kepada makhluk lain. Okey. Allah tak memerlukan makhluk lain. Macam kita nak tak nak jadi kita live hari ini. Kita perlukan bantuan daripada kameraman. Betul. Saya macam saya. Saya perlu bantuan daripada Aiman untuk nak bantu melancarkan saya punya. Saya pun perlukan pada sama kita saling memerlukan. Tapi Allah Taala tidak. Allah Taala tidak memerlukan sesiapa. Atau kalau manusia tak ada masalah. Maknanya kalau Allah nak bagi kesenangan kepada orang tu anytime Ustaz Ya, betul. Oh,
Jadi okay, sebab Allah Maha Kaya. Baik, seterusnya. Seterusnya, kita ambil pula satu daripada sifat ma'a ni. Dan ma'a ni dengan ma'a nawiyah ni, Aiman. Dia dalam satu kelompok yang sama. Dia adik-beradik. Okey. Cumanya, jadi kalau dalil yang ada pada sifat ma'a ni, dia merangkum ni sifat ma'a nawiyah dalilnya. Okey, jadi kita mungkin boleh ambil satu daripada sifat ma'a ni atau ma'a nawiyah, iaitu dalil al-kalam. Silakan. Apa dalil dalil nakli bagi kalam? Wafi? A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Okey, bagus. Pendek je ayat tu famous. Pendek eh. Berkembali tangan Nabi Musa alaihissalam. Tahu maksud dia apa, Wafi? Tahu maksud dia, Wafi? Maksud dia, Wafi? Wa kallamallahu Musa taklima. Okey, silakan. Puteri nak bantu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantara. Okey, terima kasih. Betul tak eh? Betul. Bagus kan putri ni. Ayat tu berkaitan dengan peristiwa Nabi Musa ketika mana dia berborak dengan Allah Taala ketika mana di gua Gusur, berkata di Gunung Sinai, Gunung Sinai, Gunung Sinai. Okey, Ustaz. Ini di antara orang kata apa, bukan ni saja bubuh je, Ustaz. Bukan saja. Tapi benda ni memang ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Dan menunjukkan inilah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa kita buat salah tu Allah tak nampak kan, Ustaz? Ya, betul. Tapi kita bila kita buat jahat tu, alamak, tak solat lagi. Nanti Allah marah nanti. Jadi kita cepat-cepat solat. Betul, Ustaz? Betul. Ya, betul. Okey, baik. Dan seterusnya, Ustaz, apa lagi yang boleh kita pelajari pada hari ini, Ustaz? Baiklah. Itu adalah berkaitan sifat wajib. Sifat wajib ada 20, yang mana dalam sifat wajib 20 tu terkandung di sana empat pembahagian yang kita nyatakan tadi. Baik, seterusnya, dalam tajuk sifat-sifat Allah ini juga, ada dua lagi sifat yang kita perlu tahu. Iaitu yang pertama, sifat mustahil. Sifat mustahil, kalau kita lihat sebagaimana ada di paparan di cardboard ni, sifat mustahil ini adalah lawan kepada sifat wajib. Maknanya apa yang wajib pada Allah Ta'ala, mustahil juga ada pada Allah Ta'ala. Okay. Untuk sifat mustahil ni sebenarnya, apa yang contohlah, kalau sifat wajib tu adalah wujud, maka lawannya, kalau wujud tu ada, maka lawannya tak ada. Maksud kalau wajib, wajib ada pada Allah Ta'ala. Kalau mustahil, mustahil ada pada Allah Ta'ala. Dia ada berlawan daripada sifat berlawan Allah Ta'ala. Kalau 20 sifat wajib, termasuk sifat mustahil ada. Ada 20. Baik. Ya, betul. Okey, Ustaz. Jadi kita boleh kalau kita lihat dalam di sini, untuk sifat wajib dan mustahil ada dia punya pengertian yang telah digariskan oleh ulama-ulama tauhid. Apa maksud dia, Ustaz? Baik, kalau kita lihat sifat wajib dan mustahil. Okey, mungkin kita boleh minta bantuan anak-anak pelajar kita, murid-murid kita lah, untuk mereka meneroka apakah makna sifat wajib dan mustahil. Okey, mula sifat wajib dulu. Okey, silakan. Silakan. Ada murid kita nak cuba. Apakah pengertian sifat wajib? Dipersilakan. Okey, mungkin Fariha. Fariha. Sifat yang menjadi satu ketetapan bagi hak Allah dan tidak boleh digambarkan ketiadaannya. Okey, itu adalah definisi bagi sifat wajib. Iaitu sifat tsabitah fi haqqillah ta'ala wa la yatasawwaru fil aqli adamiyah. Mana wajib ni benda yang sabit. Benda yang telah sabit pada Allah Ta'ala. Mana kita tak boleh nak pertikaikan. Sebab benda itu dah sabit dan mesti sebagai apa, itu adalah hak Allah Ta'ala dengan terhadap sifat tersebut dan akal pun tak boleh nak berfikir tentang ketiadaannya. Okey, itu maksud sifat wajib. Yes. Okey, baik, Ustaz. Dan kemudian sifat mustahil pula, mungkin kita boleh minta bantuan anak-anak juga, anak murid. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Wafi nak cuba ke? Boleh? Silakan. Okey, Wafi mungkin boleh baca bahasa Arab? As-sifat allati yastahilu syar'an wa 'aqlan tusafu Allahu biha. Okey, bagus. Terima kasih, Wafi. Maksudnya tusafu Allahu allati as-sifat allati yastahilu syar'an wa 'aqlan tusafu Allahu biha. Maksud dia apa? Mungkin kita minta, okey, siapa nak cuba? Fatihah ke? Okey, boleh. Atau ada kawan-kawan kita nak bantu? Apakah maksudnya? Okey, Fariha. Okey, Fariha. Sifat yang tidak boleh diterima syarak dan akal untuk menyifatkan Allah dengan sifat itu. Okey, jadi kalau sifat wajib, benda atau sifat yang mesti ada pada Allah Ta'ala, mustahil lawan dia lah. Iaitu sifat yang mustahil pada syarak ada pada Allah Ta'ala pada dua segi.
syarak dan akal. Tak masuk akal lah. Tak masuk akal lah. Mana segi masuk akal pun tak masuk akal. Dari segi syarak, syarak pun, mustahil juga. Sama juga tak boleh diterima. Jadi Ustaz, kita nak berkenalan dengan sifat-sifat mustahil ni Ustaz. Okey. Mungkin kita boleh tahu apa maksud dia Ustaz. Okey. Jadi kita boleh berkenalan dengan sifat mustahil ni ada ni. Dan kalau kita lihat di sini ada 20 sifat. Dan saya tak menyusunnya secara turutan. Saya letak secara terabur lah di sini kan. Jadi saya akan minta bantuan anak murid-murid kita untuk mereka nak nyatakan apakah sifat-sifat tersebut dan makna-maknanya. Boleh. Maksudnya dengan maknanya. Okey. Okey. Jadi kita boleh, saya minta pada bantuan anak murid untuk cari di manakah kalimah yang berlawanan dengan kalimah iradah. Iradah. Iradah lawan kalimah berkehendak. Jadi lawan dia apa? Apa tu? Silakan. Karohah. Karohah ataupun alikrah di sini. Okey, maksud dia apa? Alikrah atau karohah? Digagahi. Apa dia? Digagahi. Digagahi. Ikrah. Baik, ikrah. Kalau iradah maksudnya berkehendak. Kalau ikrah maksudnya terhalang, terpaksa. Ataupun terpaksa. Maksudnya kalau iradah atau Allah Taala berkehendak bila-bila dia nak buat, bila suka hati dia. Tetapi kalau ikrah ni terpaksa, Allah Ta'ala terpaksa nak buat. Jadi tak ada. Mustahil lah Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat terpaksa. Allah Ta'ala nak buat tu adalah atas kehendak. Macam kita, kita terpaksa. Terpaksa juga lah. Terpaksa nak solat. Dan istilahnya macam tu lah kan. Betul. Sebab dah ditentukan sebagai umat Islam, kita wajib solat pada waktu tertentu. So kita terpaksa untuk melaksanakan pada waktu tersebut. Bangun pagi subuh pun terpaksa juga. Subuh dan sebagainya. Alamak. Istilah maksud ikrah tu adalah terpaksa. Okay? Itu lawan kepada perkataan iradah. Baik Ustaz, sebelum kita nak sambung lagi untuk pengertian-pengertian atau pun nama-nama mustahil pada Allah SWT, kita berehat seketika Ustaz. Okey, boleh. Okay, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Troka Didik TV KPM. Tahukah anda, wajib bagi kita sebagai makhluk memiliki sifat-sifat mustahil bagi Allah SWT kerana itulah makhluk yang penuh dengan kekurangan berbanding Allah SWT yang penuh dengan kesempurnaan. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Alright, tadi Ustaz, kita dah cerita pasal sifat wajib. Ya. Yeah. Okey Ustaz, dan kita dah cerita tentang sifat mustahil. Betul. Dan sekarang Ustaz, kita nak tahu pula apakah sifat harus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk silakan. Sifat harus, kalau kita lihat di board yang ada di hadapan ni, sifat harus adalah ma yahtamilu wujuduhu au husuluhu aqlan. Khilaful mumtani' wal wajib. Maksud dia apa? Apa sahaja kemungkinan tentang kewujudan Allah Ta'ala itu ataupun penghasilannya secara logik akal bertentangan dengan bercanggah dengan yang menentang ini ataupun secara wajibnya ataupun secara mudah yang kita fahamlah dalam sifat wajib atau sifat harus bagi Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala ada apa kehendak Allah Ta'ala sama ada nak melakukannya ataupun meninggalkannya. Okey. Itu harus. Itu dah adalah sifat harus bagi Allah Taala. Okey, baik Ustaz. Jadi mungkin kita boleh tanya murid-murid kita Ustaz. Sebab apa kita nak buat pengukuhan sikit bersama murid kita Ustaz, dan di sebelah saya ni Ustaz ada satu roda misteri. Ya, roda misteri. Okey, baik Ustaz. Kita nak mulakan dengan siapa tu Ustaz? Ataupun kita nak pusing dulu? Kita pusing dulu. Kita pusing dulu, baru kita cari belajar. First round macam tu lah kita tengok. Okay. Ini siapa buat ni, Ustaz? Ustaz buat, Saya buat. Okey. Bantuan isteri, insyaAllah. Kita pusing dulu. Okey. Dan kita nak tengok dia berhenti pada mana? Sifat salbiyah. Salbiyah. Okey, Ustaz. Okey. Kita nak tanya murid-murid kita. Kita mungkin boleh tanya kepada Puteri. Puteri dah bersedia untuk jawab daripada topik kita sifat salbiyah. Puteri kita nampak dia aktif. Baik. Jadi Puteri, berkaitan dengan sifat salbiyah, cuba nyatakan ke semua sifat salbiyah yang kita belajar tadi. Yang kita teroka sebentar tadi. Okey. Silakan Puteri. Sifat salbiyah ada 5. Okey. Yang pertama? Iaitu kidam, bakok, okay. Muhalafatuhu lihawadis, okay. Qiyamuhu,
binafsihi. Okey, dan yang terakhir? Dengan wahdanya. Dengan wahdanya. Okey, alhamdulillah. Okey, Ustaz, berapa markah kita nak bagi? Kita bagi 10/10. 10/10. Sebab dia jawab betul kelima-lima. Okey, bagi kita tanya. Debat macam ni. Siapa tanya macam ni. Baik, seterusnya kita nak pusing lagi? Kita pusing lagi. Okey, kita pusing lagi. Roda misteri. Teng-teng. Dia berhenti dekat sifat jaizah. Jaizah. Baik. Okey, sifat jaizah. Ada murid kita? Ya, Ustaz nak pilih ke? Kita pilih. Okey. Okey. Jadi kita pilih insyirah. Okey, insyirah. Yes. Dah bersedia. Okey, berkaitan dengan sifat jaizah baru je tadi kita belajar kan. Haalah. Okey. Jadi walaupun kita dah teroka tadi tapi tak dekat dalam sinilah tapi murid-murid semua dah belajar Jadi kita nak minta respon daripada insyirah. Apakah dalil nakli bagi sifat jaizah lillahi taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. Okey, maksud dia? Maksudnya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan dialah juga yang memilih setiap dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Okey, bagus. Okay, betul, Zat? Betul. 10/10. Markah untuk insyirah? 10/10 juga. 10/10. Itu dalil nakli untuk sifat harus. Okey, boleh kita pusing lagi, Zat? Boleh lagi, insyaAllah. Ya, kita pusing lagi. Okey. Kita pergi kepada sifat ni pula, Zat. Mustahil. Okey, sifat mustahil. Okey. Kita boleh tanya Wafi. Silakan. Okey, Wafi, sedia? Ya. Yeah. Okey, bagus. Okay. Berkaitan dengan sifat mustahil, Wafi. Okey, sebutkan apakah lawan kepada sifat qiyamuhu binafsihi. Lawannya qiyamuhu bighairihi. Qiyamuhu bighairihi. Apa maksud qiyamuhu bighairihi, Wafi? Maksudnya Allah perlukan sesuatu untuk dia bergantung. Allah Ta'ala bangun ataupun berdiri dengan bantuan orang lain. Okey, bagus. Maksudnya, Allah tak perlu bantuan siapa-siapa. Jadi, itu mustahil lah. Kan? Maksudnya sifat mustahilnya Allah Ta'ala perlukan bantuan orang lain. Jadi, okay, yang ini pun berapa markah ni, Zat? Ini pun 10 markah 10 juga. Markah untuk... Okay. Tak ada yang salah lah, Iman. Tak ada yang salah. Alhamdulillah. Okay. Boleh kita pusing lagi? Okey, boleh lagi. Okey, baik, Zat. Teneng. Kita nak tengok dia pergi kepada sifat... nafsiyah. Sifat nafsiyah. Okey. Jadi, kita mungkin boleh beri... peluang kepada Fatihah. Okey, silakan Fatihah. Dengar soalan baik-baik. Okey, sedia Fatihah? Okey, jadi semua dah tahu sifat nafsiyah tu ada satu kan? Berikan apakah lawan kepada sifat nafsiyah tersebut? Okey. Lawannya adalah sifatul Adam. Sifatul Adam. Maksud dia apa? Maksud tiada. Adam. Maksud Adam adalah tiada. So lawan kepada tiada? Wujud. Wujud iaitu? Wujud. Ada. Ada, alhamdulillah. Okay. Bagus. Yang ini betul ke tak betul, Ustaz? Betul juga, 10 markah. Kita bagi 10 markah Betul. Okey, Fatihah 10 markah untuk Fatihah. Baik. Baik, Ustaz. Kita nak pusing lagi, Ustaz? Saya rasa cukuplah. Cukup dulu. Okey, baik. Kurang saja. Jadi cuma saya nak recap sikit apa yang kita belajar pada hari ini. Cantik, berkait Ustaz. Dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi ada 3 sifat utama yang perlu kita tahu, iaitu berkaitan dengan sifat wajib ada 20 sifat, kemudian sifat mustahil ada 20 sifat, dan kemudian sifat harus bagi Allah Ta'ala. Dan untuk sifat wajib tu ada 4 bahagian yang perlu untuk kita bezakan di antara satu bahagian dengan bahagian yang lain, kerana setiap bahagian tu dia ada ciri dia yang tersendiri merujuk kepada sifat Allah Ta'ala yang sangat eksklusif, yang mana tiada pada makhluk itu sendiri, insyaAllah. Okey, Ustaz. Jadi, tapi banyak sangatlah, Ustaz, nak ingat macam mana. Nak ingat mudah je. Macam mana, Ustaz? Kalau contoh sifat wajib, ada lagu. Lagu? Jadi, ada lagunya, insyaAllah. Setakat ini saya kira semua pelajar, semua murid-murid dah ingat lagu tu. Sejak sekolah rendah, mungkin dah tahu dah lagu tu. Dah tahu dah lagu. Yang dinyanyikan oleh Aiman sebenarnya tadi bagi tadi. Wafi. Wafi boleh sebutkan sifat-sifat Allah yang Wafi hafal lah, kan? Kita dah test lah sekali. Boleh ke, Wafi? Boleh. Okey. Nak nyanyi pun boleh, Ustaz. Nyanyi pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Allah wujud idam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyan sama' basar
kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Wah, wow, kalau macam ni mumtaz, eh? Mumtaz. Kita bagi lagi 10 lah, Ustaz. Lagi. Jadi maknanya, Ustaz, kalau kita nak mudah untuk mengingat orang kata apa sifat-sifat Allah ni, kita menyanyi pun tak apa? Menyanyi tak apa. Okay. Hatta kalau sifat mustahil pun, aha, boleh dilakukan. Cuma setakat ni kalau kita lihat, yang dilakukan cuma sifat wajib. Cuma sifat mustahil, tiada lagi yang melakukannya. Tapi mungkin tak susah sangat, Ustaz. Sebab sangat. Dia berlawan saja. Dia berlawanan. Maknanya kalau kita dah susun sifat-sifat Allah tu, kita tengok apa lawan kepada sifat tersebut. Ya, betul, Ustaz. Aiman. Ya. Okey, baik, Ustaz. Mungkin kita nak dengar apa pandangan murid-murid, Ustaz. Ataupun apa rumusan yang boleh murid-murid kita buat tentang topik kita pada hari ini. Ustaz, boleh kita tanya murid-murid? Boleh, tak masalah. Okey, siapa nak beri rumusan untuk topik kita hari ini, Ustaz? Aku Ustaz nak pilih siapa-siapa. Kita mungkin beri peluang kepada mereka untuk mereka respon. Okey, siapa nak bagi rumusan sikit tentang topik pembelajaran kita pada hari ini? Okey, silakan Insyirah. Okay, silakan Insyirah. Okey, daripada awal kan? Yang tepat-tepat. Dalam banyak-banyak tu, apa yang awak boleh ambil rumusan? Okey, sifat wajib yang ada 20 tu terbagi kepada 4. Okey. Mm-hmm. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah, sifat ma'ani. Okey. Bagus. Lepas tu, lepas tu belajar pasal sifat mustahil. Maksudnya berlawanan dengan berlawanan dengan wajib. Okey, bagus. Insyirah. Baik, yang ini pun kita bagi 10 juga. Dia bagi 10 juga. Okey, baik, Ustaz. Hari ini kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Dan kita bila kita berkenalan dengan sifat-sifat Allah ni, baru kita tahu, takutnya kita nak buat dosa. Takutnya kita nak buat salah, kan, Ustaz? Kan? Betul. Mungkin Ustaz boleh bagi sikit rumusan, Ustaz, dalam perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan. Baik. Jadi untuk rumusannya, berkaitan dengan pembelajaran atau penerokaan kita pada hari ini, berkaitan dengan tajuk sifat-sifat Allah Ta'ala, murid-murid perlu faham dan jelas berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada ini, iaitu sifat wajib, mustahil dan harus, yang mana penerokaan kita berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah Ta'ala bukan sekadar satu pembelajaran biasa, bukan sekadar satu ilmu untuk kita belajar, untuk kita teroka sahaja. Tetapi berkaitan dengan tiga sifat ni, murid-murid kena faham dengan jelas apakah beza di antara sifat wajib dan mustahil, dan apakah kepentingan sifat harus itu sendiri. Yang mana kesemua sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita belajar pada hari ini, yang kita teroka pada hari ini, ianya memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari kita, sebagaimana Aiman cakap tadi, sebagai panduan supaya kita tidak buat salah. Kita kena sedar akan Allah Ta'ala itu maha mendengar, Allah Ta'ala itu maha melihat, Allah Ta'ala itu maha hidup. Sebab kalau kita lihat, di luar sana mungkin banyak pengaruh-pengaruh yang mungkin akan boleh menyebabkan pelajar ini akan terpengaruh dengan mungkin yang mengatakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat seperti manusia. Okay. Dan sebagainya, insyaAllah. Okey, baik. Thank you very much to my lovely teacher and to all student. Ada one request, Ustaz. Request apa? Dia kata, jom Ustaz, kita janji siapa-siapa. Lagu tentang sifat Allah. Baik, murid-murid, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua. Ada rezeki, kita jumpa lagi dan kita akhiri pertemuan kita ni dengan nyanyi sifat-sifat Allah. Boleh, Ustaz? Boleh, insyaAllah. Allah wujud tidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyan sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Didik TV KPM.